What's up, holders? Welcome back again with me, Kebulan bareng Crypto and ZRO Point Work Layer Zero update profit in 2024. Look at this in the time frame 4 hour from Binance Exchange. ZRO or Layer Zero menjadi salah satu potensi new listing di Binance Exchange yang benar-benar masih bisa diandalkan sebagai salah satu altcoin yang still strong di bearish market kali ini. Sempat koreksi cukup lumayan dalam untuk Bitcoin yang berpotensi melanjutkan untuk continuous dump-nya sampai ke area support di sekitaran 40.000. Potensi daripada altcoin sendiri harus tertahan untuk saat ini di weekend kali ini untuk potensi lanjutan daripada ZRO atau Layer Zero untuk update terbarunya. Kalau kita lihat di sini guys ya, ZRO ini sendiri masih tertahan secara on the track, ada kemungkinan untuk lanjutan next move atau scalping trading yang mungkin bisa dihadirkan oleh Layer Zero sebelum membuat new all time high, di mana potensi daripada Layer Zero untuk next move update-nya ada kemungkinan potensi daripada Layer Zero atau ZRO kali ini untuk update-nya pendaratan selanjutnya di sekitaran 4,2 dolaran, 4,3 sampai ke 4,5 dolaran harusnya potensi profit di weekend kali ini yang perlahan mulai bouncing back, harusnya potensi untuk ZRO next move di update kali ini bisa menuju ke arah sana. Segitu saja update terbaru kali ini untuk Layer Zero atau ZRO yang masih benar-benar still strong, hanya tinggal menunggu good news selanjutnya untuk menuju new all time high daripada ZRO. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching. Salam ZRO or Layer Zero still strong to profit update in 2024.